habisi dia. Sugeng Raung, Kanjeng Sunan. Aku tidak menyangka kalau Kanjeng Sunan diutus oleh Prabu Sultan untuk datang kemari. Kedatanganku seperti burung pipit yang hinggap di dahan. Tidak perlu berlebihan menanggapinya. Aku hanya ingin mengajak kalian ke jalan kedamaian. Jalan keselamatan bagi siapapun yang ingin bertaubat. Ini adalah semata-mata ujian untuk Demak. Selama kita berpegang kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Demak tidak bisa dihancurkan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Perketat penjagaan di seluruh Demak. Sebarkan semua prajurit dan peringatkan kepada warga agar bersiaga. Itu kan makanan sedekah kematian bopoku. Kenapa kalian makan? Bopomu? Kamu tuh gak punya bopo. Kamu tuh cuma anak pungut. Oh, bohong. Ki Ageng Tunggu tuh bukan bopomu yang sebenarnya. Oh, bohong. Coba katakan sekali lagi. Kamu anak pungut. Keluar.
Tiga. Kau sudah membunuh adik perempuanku. Terimalah ini. Kalung gede, rasaning jati menungso. Ulos gede, lungguh rasaning nyawa. Ajian balung gede. Ternyata aku jatuh ke dalam goa di bawah tanah. Kebetulan sekali aku bersembunyi sambil memulihkan kekuatanku. Apa itu? Sepertinya sebungkahan berlian. Tapi kenapa melayang-melayang di udara? Tolong! Tolong lepaskan aku! Tolong! Siapa kamu? Kenapa kamu ada di situ? Aku Nyi Growol. Kalijaga telah menjebakku dalam benda ini. Tolong aku! Baik, Nyi. Tapi bagaimana caranya? Batu ini diikat oleh Raja Wahyu Agung. Tapi aku tahu kau mempunyai ajian tapak dahana. Dan pasti kau bisa melakukannya membebaskan aku. Aku bisa membebaskanmu. Tetapi ada syaratnya. Apapun akan aku lakukan. Baik, bersiaplah. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka ini kuntum minaz zolimin. Rupanya bencana besar
yang sebelumnya diramalkan kini semakin dekat. Nyekro, sesuai dengan janji kita, kau harus membalas dendamku dengan Sunan Kalijaga. Aku harus mengembalikan kekuatanku dulu dengan memakan hawa murni manusia. Dan aku harus mencari Mustika Nogowungu. Nogowungu? Bukannya Mustika Nogowungu sudah lama hilang? Mustika itu ada dalam tubuh seorang anak. Siapa anak itu? Dan di mana dia? Anak itu satu-satunya anak keturunan Kipengkip. Dengan Mustika Nogowungu, jangankan Sunan Kalijaga, seluruh Demak akan aku hancurkan. Hanya satu malam saja, satu desa dihabisi tanpa ada sisanya. Kali ini kamu tidak akan bisa lolos. Bertobat sebelum terlambat. Sombong sekali kau Kalijaga. Terimalah pembalasan dendamku ini. Salahnya sedikit membanggakan diri. Tapi bagaimanapun, orang ini telah menolongku. Jadi aku tidak bisa membantah. Di mana rumahmu? Biar aku antarkan pulang. Aku tidak mau. Aku sedang marah sama biungku. Tapi bagaimana Kisanak tahu aku punya kekuatan sakti? Sepertinya Kisanak lebih tahu banyak tentangku. Siapa Kisanak sebenarnya? Baiklah. Nanti aku akan memperkenalkan diri. Tapi sekarang kamu harus pulang. Baiklah. Aku akan pulang. Tapi tolong beritahu padaku siapa Kisanak sebenarnya. Aku adalah Kalijaga. Jadi Kisanak ini Kanjeng Sunan Kalijaga. Aku sangat mengagumi Kanjeng Sunan. Aku senang sekali bisa diselamatkan Kanjeng Sunan. Bangun. Sekarang katakan, di mana rumah? Di ujung desa itu Kanjeng Sunan. Baik. Mari, aku antar pulang. Kamu kemana, Sile? Pulang, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, Le. Kemana saja kamu, Le? Biung sampai khawatir. Kenapa sih akhir-akhir ini kamu gak pernah bilang sama Biung kalau keluar? Kamu tuh gak punya bopo. Kamu tuh cuma anak pungut. Oh, bohong. Ki Ageng Tunggu tuh bukan bopomu yang sebenarnya. Oh, bohong. Coba katakan sekali lagi. Kamu anak pungut. Yeah.
Biung tidak usah pura-pura tidak tahu. Kenapa Biung tidak pernah bilang kalau aku bukan anak kandungnya Bopo dan Biung? Biung tidak pernah bilang kalau aku bukan anak kandungnya Bopo dan Biung. Dari mana kamu tahu semua ini, Le? Jadi benar kan, aku ini hanya anak pungut. Kenapa Biung membohongiku selama ini? Siapa orang tua aku yang sebenarnya, Biung? Siapa? Biung gak pernah bohong, Le. Dari lubuk hati Biung yang paling dalam, Biung sudah menganggap kamu sebagai anak Biung sendiri. Biarpun Biung tidak pernah melahirkanmu, Le. Apa kamu pernah merasa tidak disayang Biung? Apa yang membuat kamu sakit hati, Le? Mereka selalu memanggilku anak pengkhianat. Aku selalu membela Bopo dan Biung. Aku sayang Biung. Tapi ternyata Biung bohong padaku. Aku selalu bilang kepada warga bahwa mereka bohong. Tapi ternyata Biung juga bohong. Le, mau kemana lagi kamu, Le? Sabar, Nyai. Sabar. Barangkali jiwanya sedikit terguncang setelah dia mengetahui siapa jati dirinya yang sebenarnya. Biar aku yang bicara padanya. Maafkan kami, Kanjeng. Maafkan kelakuan Jaka Tingkir. Tidak apa-apa, Nyai. Kalau begitu, aku mohon diri. Tapi percayalah, Jaka Tingkir adalah anak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembutkanlah hati anak hamba. Jaka. Kanjeng tidak usah ikut campur. Kamu tidak boleh bersikap seperti itu pada Biungmu. Aku tidak punya Biung. Astagfirullahalazim. Jaka, itu namanya anak durhaka. Apakah ini balasan dari seorang anak yang telah dirawat sejak lahir? Aku tidak peduli. Tunggu, Jaka. Lepaskan. Kanjeng tahu, aku punya kekuatan. Jangan sombong. Ingat, di atas langit masih ada langit. Kenapa tidak muncul? Astagfirullahaladzim. Jaka. Jangan pernah membahas.